Guys, kita sedang berada di Mevely di Exhibition Hall atas. Hari ini kita akan sound check. So sekarang ada Mas Do sedang sound check. So dia pernah sekali mami. Dia pun tak faham. Dengarlah. Keras biasa. Kita akan check out orang yang busy ya. Minggu ni dia busy gila babi ni. Oh ya, dia kena jaga sound, dia kena jaga event. Cherry Prasasti. Kak Ali sampai Cherry. Cherry Prasasti. Kalau aku di depan kan, backlight kan kau hitam. Dia siluet tu. Kalau nak tahu pemandangan am, ni macam ni lah. Kalau tanco, korang best-best kat bawah. Dia tengok dia jauh. So, benda-benda set up ni, dia akan boleh makan masa mencecah 2 jam lebih. Sebab dia baru set up, baru cari line. Korang nak tahu sebesar mana sound ni boleh keluar dekat hall yang kecil. So proses untuk menyet up satu show yang happening makan beberapa jam and enjoy cuma 45 minit je. Pengorbanan kru-kru, budak band datang sound check, lighting man, grafik, semua tu adalah usaha yang tiada tolok bandingnya. Hanya setengah orang dia mampu untuk menanggung responsibility untuk jadi kerja-kerja macam dia orang ni lah. So respect. Kau nampak dia kan pasal game online whatever. So kau nampak dia punya modem apa benda ni. Kalau masih lambat kat internet dia orang bodoh. Wow, funky bro. Dia pakai topi Avril. Tapi bersih Islamik. Level tu juga dia stay. Terus bambang ni dia stay ke. Ashu kru dia lebih artis. Kru lagi artis lah. Jaga dua band sekali lah. Dia daripada Burma. Baladesh ke lah. Rohingya. Nampak tak makcik B ke situ. Cuba kontrol ke sini. Dia dah pening. Pening lah sel game macam ni. Membolan lah. Achievement. Apa dia dah achieve. Bagus. Tengok. Ya, aku seorang je power. Sama-sama, thank you. Hey, ya, esok kita bersama-sama ya. Okey, sama. Kadang Ha, boleh. Aku lepas ketiga ke tak? Lepas ketiga. Aku ada show. Okey, bang Samin, thank you. Nah, tu datang tu Rafael. Terima kasih. Terima kasih abang Samin. Terima kasih sorry menyusahkan. So, kita harus cepat menuju ke surau dulu sebenarnya. Sebab kita belum sembahyang Aswa lagi. Bye-bye. Gerak, dadah. Last time, di Valley ni, surau dia bawah tanah jauh, kecil, waktu panas gila. Memang aku boleh rasa macam dia tak nak bagi kita semayang lah. Tapi itu yang membuktikan seorang Muslim yang ni, dia sanggup ke tak menghadap Yang Maha Esa dan melakukan ibadah dalam apa keadaan sekalipun. So, itu adalah struggle yang aku rasa Tuhan suka. Tangan eh. Dia macam tak accident pegang tangan. Habilah. Kita pada satu. Hai. Kita pada kat mana ni, Mas? Kita dekat Oasis Village. Dekat Arah Ramadhan. Untuk apa? Untuk remembering Zaibo punya fundraiser.
Tengok, dia bukan involvement pelakon je. Penyanyi pun main peranan kan. So guys, ini adalah anjuran daripada Saiful and the Gang. Siapa tahu Saiful Y2K? Yang band punk rock ketopeng zaman-zaman ROTTW tu. So inilah satu effort yang sangat luar biasa yang saya rasa semua orang patut support. Sebab kita di kalangan musician jarang kita involve dengan pelakon-pelakon pun tak pernah nak tahu pasal kita sin. Maybe sebab kita musician, pelakon datang nak berhibur. Tapi kalau kita nak menjenguk ke sin pelakon, dunia lakonan tu macam jarang lah. So untuk hari ini kita support untuk tribute pemergian seorang karyawan performer di Layar Perak yang sangat talented, iaitu arwah Saibo. Dan aku, sejauh yang aku faham, Dana ni pergi ke family dia untuk doang. And jomlah kita ke sana. Ayo. Selamat siang. So ni antara kru-kru yang bertugas. Saya Noh. Noh Omar, menteri tu. Tak ada. Tengok. Just a few steps from my house, this guy. Really? I live next to guitar. Okay, okay. So it's good for you. Okay, bye. Tapi the guitar still 12,000 and above. So thank you, by the way. Hello, bro. Hello. Perform malam ya? Hello. So sekali lagi, ini adalah satu effort yang sangat luar biasa. Saiful and the Gang. And saya nampak barisan band dia pun scene urban yang jarang kita tengok. So good experience untuk saya juga untuk check out band-band urban ni. Band majmuk saya panggil dia. So dia ada Indian, ada Chinese dengan Malay dalam one band. Yang ada Filipino pun, dia cerai juga sini-sini down ni. So, kita kan selalu didominasikan oleh orang Melayu. So, so hari ni adalah satu experience yang membuka mata dan hati, insyaAllah. Dan berlandaskan tribute punya konsep. So it's good. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Puas. Pun dalam dunia lakonan ada kena-mengena dengan pelakon, tetapi saya membesar melihat beliau di kaca TV dan saya pernah terhibur. Sekeluarga kita orang dihiburkan oleh arwah. So saya rasa bila saya di-invite untuk tribute perform di sini, Masya Allah, saya rasa this is one of the best experience saya sebagai seorang karyawan, penyanyi, anak seni untuk to be involved dalam tribute ini. So terima kasih sekali lagi kepada Saiful, FYI semua. Bye, thank you, bye. Thank you, bye. Thank you, bye. Sorry, ya. And of course, you can... Ini apa? Jom. Kita sekarang berada di ke atas Dijan Big Show. Dan kita nak layan show. And biasalah, ada peminat yang nak gambar. Jom. So, kita berada sini sebab nak tengok, nak beli CD Iqbal. Tapi dia kat mana ni? Dia letak kereta je. Kau nak tengok siapa? Iqbal. Kau di mana? Dia JB. JB nak tengok siapa? Iqbal. Iqbal M lagi. Topi. Topi Johor. Topi ni. Daripada Johor tau. Ini aku campak ke tu? Babi aku dah. Eh, barang-barang yang aku campak di pentas tu sangat rare. So ini aku jumpa banyak topi yang kita campak dalam time show. Apa? Southern Collision. Aku jumpa, aku jumpa topi. So ini dia topi yang telah berjaya dirempak. Dah hektik. Nak ambil gambar boleh? Jom boleh. Awak di mana ni? Ada di kedai tadi. Di kedai nak tengok siapa? Nak tengok Iqbal M. Nak tengok Iqbal M. Dia Perak, tengok Iqbal M. Gila. Nak tengok Iqbal M kan? Itu dia. Eh, kau? Dari mana? Daripada Lumon. Lumon nak tengok siapa? Tak tengok siapa seorang. Nak tengok apa? Tengok apa? Iqbal M lah cerita dia. Hujan ada. Tak ada, Babi. Nak tipu. Awak nak tengok siapa? Saya of course lah. Iqbal M. Datang Iqbal M. Tapi nak tengok Ondo Salih. Alamak, itu yang mahal tu. Nak tengok siapa hari ni? Iqbal M. Nakal. Apa dia? Nakal. Janganlah. Ah, hari ni apa jaga hasil. Bagus. 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 Ini untuk mereka-mereka yang sedang meratapi masa depan. Allah. Dan nasib-nasib dalam kehidupan, ya. Abang. Abang. Oh, we got a big and bad. Big bad. Dempung? Pablo.
Babi lah betul lah. Narkos bro. Tahu-tahu dia cakap kasih je buat saya ni. Harapan kepada semua orang berpuati dengan production quality yang diberikan. Kita tak nak bagi performance yang cincai. Apa yang kurang bayar tu kena dengan penyampaian, bukan sekadar persembahan saja, tapi sound, lighting, environment, orang bagi aircon. Siapa lagi nak bagi kau aircon tu? Gila babi macam ni, Zal. Dengan security tu. Oh, silat ni. Eh, gila babi. Ruby and the house, Manega. Kita ada bini drama, ya. Itu dia. Azam. Eh, luar biasa. Orang memisai ni, dia ada something. Ini something yang memiliki parasnya. Dia macam dia crown. Macam rambut adalah crown. Misai adalah tak tahu. Gaya dia. Janky. Kau yang tak ada. Dia kata keyboard yang tak ada. Tapi keyboard datang lepas. Kau kenapa sekarang? Kau kenapa tiba nak gaduh? Mana menu tadi bro? Buktikan. Memang aku dah order ni. Kita boleh share berdua macam orang bercinta, you know. I know you're a married man. Tak cukup lagi ke ni? Okey, sedap tu. Okey, ha, alright. D. Macam Jantin. Elvis Presley. Oh my god. Okey. Tunggu. Apa ni Sabah ni bro? Sabah tak ada ni. Sabah ada kedai Vans je bosku. Rambut biru. Fetik. Oh. Fetik untuk awak sekali ni. Gila. 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 Fetik special juga. Fetik. Fetik. Gila. Dia bagi jawapan. Abang baru. Bang, tangan. Tak ada cincin. Boleh share. Tanak. Ya, sekarang ni bersama main act for the day with the man who inspired a lot of people. Oh my god. So apa perasaan anda? Tengok sini, jangan dekat sini. Sini, awak sebagai main act penutup untuk majlis. Apa nama majlis ni? Atas Dijan Show. So, yes. Teruja tapi takut juga. Tapi kita kena jalankan je. Tahniah. Untuk rilis, kau rilis hari ni? Mana? Ada buat? Belum, ada, tengah tunggu sampai. Kau tak nak kita sampai ramai-ramai? Tak ada, dia dekat booth tak ada, macam mana? Sekarang kita jual banting je dulu. So, mungkin awak tak tahu benda ni. Tadi waktu awak tak sampai lagi dalam pukul 4-5, ada ramai budak tunggu depan booth. Dan saya tanya seorang-seorang, awak daripada mana? Dan rata-rata semuanya bukan daripada Kuala Lumpur. Sebab orang kaya tak dengar ikut kan? Itu aku rasa. Tapi jauh gila lebih ekstrim dia macam daripada JB, daripada Kelantan, daripada Kedah, semua dia jauh-jauh. So awak, awak macam mana awak menerima kenyataan bahawa itu awak... Itu yang jadi takut bila semangat tu daripada orang lain yang datang. Itulah organizer tak nak ajak kita main kategori lain. Asyik-asyik orang KL je ajak kita main. Sebab tu orang lain dah kena datang sini. Lain kali kalau main kategori lain, ajak-ajak lah. Sebab yang tak ada mahasiswa, hujan mahal-mahal kau ajak. Kan, ajak. Ada yang murah sikit. Bang Fiz ajak, Hakim Magistrat dah. Hakim Musli lah ajak. Iqbal murah, apa-apa? Murah, kita ikut timbang. Kita masih ikut timbang. Memang datang daripada Johor. Sebab apa awak datang sini? Yeah! Yeah!
Oh, tadi awak tangkap gambar dengan saya bukan main lagi, ya? Bukan-bukan pulang saya sahaja. Sebab ada perempuan, awak nak jauh-jauh dengan saya. Tu kawan ni datang. Awak datang daripada mana? Dari Kuan Johor. Okey, kona-kona lah. Kita tak tahu lagi lah, ya. Kona-kona awak datang sini sebab apa ni? Kona-kona. Betul-betul. Saya tanya tu kona-kona kat orang lain. Sebab tadi awak dapat itu jawapan. Kona-kona saya lagi, ya. Kona-kona awak datang sini sebab apa, ya? Lebih. Sebab Iqbal Emma. Yeah. RM1. Kuasa masih berjalan, tapi saya rasa nak kencing dan bateri dah nak habis. So, sampai jumpa di episode seterusnya. Dadah! Kita ada pemain bekas yang terkencing. Tengok! Bye! Jadi, parking Mid Valley, ya. Jadi, apa yang baik hati membiarkan saya parking di sini. Penuh, dari tadi lagi. Penuh? Penuh, motor besar. Dari tengah hari lagi, tu. Nak pergi luar, tak boleh. Ya. Terima kasih. Lihat dulu, kau nak gimana? Tadi kurang tu manja, aku tengok ML. Aku perform lepas ni kot. Yelah, 745 kan? Tak ada. Aku 745. Tak ada. Aku perform sekarang kau. Kau tak boleh balik? Aku kima dia nak balik. Sekarang aku tak perform lagi. Ni, kita ada Rangers, ya. Kau tinggalkan awet aku tersepit di situ. Apa ni lelaki kau ni? Cepat. Rezeki lah jumpa abang. Kau nak balik ke? Ha, balik abang. Babi, aku nak perform gila. Alah, apa lama sangat? Esok ada kelas. Assalamualaikum. Kita ada Rangers. Pasang kekasih. Baju mahal. Eksklusif kan, sticker box. Crossover. Ya. Luar biasa. Ada power bijak. Laluan. Khas. Itu artis lah. Hey. Hey. Nak gaduh dengan siapa ni? Hey, kau pun aja. Okay. Roland RX Plan. Jangan, Nama produk. Lagu. Gigi tu nak pergi mana tu besar tu? All the boys, yeah. Hello, boss. Yeah. Hey, bawa anak jalan-jalan. Hello. Mata ikut kau. Ayuh, hey. Hujan is going live at 7:45. Jom ambil buku. Lepas bayang kita buat. Ya. Alamak. Saya sampai tau. Speed sudah sampai. Not bad. Tapi sotong dan ayam. Saya prefer sotong sebab dia spicy. How are you? Good. Today you're gonna be busy, yeah? Talk about on the house, gang, yeah. How are you, man? Yeah, man. How was the show? The show is okay. I went to be performing in Chicago last time. It was like people that's not there. But today people is all over the world, you know? Saya ada satu perkataan, no. Ya, jangan lupa bayar cukai. Cukai adalah penting untuk negara. Ya, ni nak lari aja. Oh, okay. Dekat lah. Dia tak pernah bayar. Bayar. Ini dia masih perbualan yang serius. Mahal RM20. Mahal RM20 nak pergi lawyer. Nak main sini RM20. Wah, meminyak. Nak bayar ni barang sini. Kalau ada pun agak lebih mahal banyak. Tak ada. Aku tu kecil je. Orang banyak minyak, pulak orang minyak. Beli dengan loyan, beza RM20 je. Nak pergi sana nak cari maki pun. Saya ambil kerja lagi sikit. Kita ada Joe dan Baby. Say hello. Heyo. I'm Bounty. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Okey, siapa ada benda-benda jatuh, campak ke depan je, campak ke depan.